Sanas ngamuk disebut tidak menyesal oleh pakar ekspresi, benarkah hanya akting? Benarkah Sanas Sadika adik Raffi Ahmad ngamuk karena disebut tidak menyesal atas kasus perselingkuhannya? Sanas dan JJ belum lama ini memang telah mengklarifikasi kasus perselingkuhannya lewat video yang diunggah akun YouTube miliknya. Namun pada video klarifikasi tersebut, ekspresi Sanas menjadi sorotan karena disebut seolah aktin dan berpura-pura menyesal dengan perbuatannya. Bahkan pakar ekspresi Kirdi Putra juga sempat mengungkapkan bahwa cara Sanas tersenyum sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sanas ketika dia mengucapkan permintaan maafnya banyak ditandai kalau kita perhatikan tarikan bibir ini ke arah atas, artinya senyum ditahan. Senyum ditahan itu artinya dia tidak menampilkan ekspresi takut dan sedih. Ekspresi takut dan sedih itu penyesalan, kata Kirdi Putra. Hingga baru-baru ini muncul video yang mengklaim bahwa Sanas ngamuk karena disebut tidak menyesal oleh Kirdi Putra. Informasi tersebut diunggah oleh pemilik kanal YouTube Ravo Zazetno. Dalam sebuah video berjudul Air Mata Buaya, Sanas cuma akting. Randy sampai ketawa lihat ekspresi Sanas saat klarifikasi. Sanas ngamuk dibilang tidak menyesal oleh pakar ekspresi. Keterangan yang tertulis dalam thumbnail video tersebut. Terlihat juga potret Sanas yang seolah marah kepada Kirdi Putra dalam thumbnail video tersebut. Namun setelah ditonton dalam video tersebut, tidak ada informasi dan bukti yang akurat tentang kebenaran bahwa Sanas ngamuk karena disebut tidak menyesal oleh pakar ekspresi Kirdi Putra. Dengan demikian video tersebut dapat dikategorikan ke dalam informasi bohong atau hoax alias tidak benar.